pemanasan global. Hutan selain berfungsi sebagai penyokong keanekaragaman hayati, juga berfungsi sebagai penyerap gas CO2 di atmosfer. Gas CO2 adalah gas rumah kaca yang merupakan penyumbang terbesar efek rumah kaca yang kita rasakan saat ini. Dengan diserapnya gas CO2 oleh hutan, itu berarti konsentrasinya semakin menurun. Begitu sebegitu juga sebaliknya. Dengan membiarkan hutan ditebang secara masif dan liar, itu berarti kita menghilangkan fungsi hutan untuk menurunkan konsentrasi gas CO2. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini, frekuensi cuaca ekstrim semakin sering, faktor penyakit semakin meningkat, hasil pertanian tidak menentu. Nah, itu adalah penyebab dari pemanasan global itu sendiri. Penasaran bagaimana detail pengaruh hutan terhadap pemanasan global? Saksikan terus video ini sampai selesai. Saya Muhammad Arlim, saya dari kelompok 8 mata kuliah Fisika Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fisika Lingkungan dengan tema pemanasan global dan perubahan iklim. Sesuai dengan tema tersebut, kelompok kami mengangkat judul tentang pengaruh pengundulan sebagian lahan di perbukitan terhadap pemanasan global. Kami mengangkat judul ini karena sama-sama kita ketahui bahwa hutan sangat berhubungan erat dengan pemanasan global. Kenapa demikian? Karena hutan merupakan salah satu sumber penghasil oksigen di muka bumi ini. Jika hutan ini terjadi pengundulan, otomatis penghasil oksigen akan berkurang. Dengan berkurangnya oksigen akan menyebabkan meningkatnya karbon dioksida atau CO2, sehingga nantinya akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Video ini kami ambil di daerah Laban, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Di daerah ini terdapat salah satu pengundulan sebagian lahan di perbukitan, di mana lahan yang gundul ini terletak di tepi lereng perbukitan, kurang lebih besarnya 30x45 meter. Untuk lebih jelasnya tentang pengundulan hutan dan pemanasan global ini akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Mesiwardi dari kelompok 8 Fisika Lingkungan. Kelompok kami akan membahas itu penggundulan hutan. Sebelum membahas tentang penggundulan hutan, tentunya kita sebelumnya mengetahui bagaimana manfaat hutan atau arti penting hutan bagi kehidupan. Yang mana hutan itu sebagai penyokong keanekaragaman hayati dalam alam. Kehidupan hewan, tumbuhan berkembang karena adanya vegetasi hutan. Hutan juga memiliki fungsi bagi manusia dan lingkungan yang dapat kita rasakan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Peranan atau fungsi hutan untuk manusia dan lingkungan sekitarnya yaitu, fungsi hutan membantu manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi untuk bernafas. Hutan itu menghasilkan oksigen yang kita butuhkan dan menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan.
satu pohon dewasa itu memiliki daun lebat yang mampu memproduksi oksigen yang dibutuhkan oleh 10 orang dalam satu musim. Bayangkan saja, itu hanya satu pohon. Bagaimana dengan pohon-pohon lainnya? Yang kita kenal bahwa hutan itu istilahnya itu hutan sebagai paru-paru dunia. Tanpa adanya hutan berarti tidak dihasilkannya oksigen, dan itu bermakna mustahil terdapat kehidupan di bumi. Dengan melakukan penebangan pohon, manusia berarti merampas sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya. Dan dengan begitu dapat memicu kepunahan bagi berbagai spesies di permukaan bumi. Dampak yang ditimbulkan dari penggundulan hutan salah satunya itu pemanasan global. Yang mana pemanasan global yang ditimbulkan oleh penggundulan hutan yang lebih lanjut dapat membahayakan kehidupan hewan dan tumbuhan. Dan itu tentu nanti akan mengganggu dari keseimbangan alam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ida Fitri dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari hutan. Nah, seperti yang kita ketahui, di mana penggunaan bahan bakar fosil dan pembakaran minyak serta gas diakui menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari hutan, di mana hutan itu sangat berperan penting bagi kehidupan manusia juga makhluk hidup lainnya. Yang pertama yaitu menghasilkan oksigen sebagai paru-paru dunia. Tanaman di hutan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Oksigen ini diperlukan manusia untuk bernafas. Inilah mengapa hutan disebut paru-paru dunia. Proses fotosintesis dilakukan dengan penyerapan karbon dioksida. Gas ini dapat mengakibatkan efek rumah kaca berupa pemanasan suhu bumi. Karena itu, fungsi hutan sangat penting dalam mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua yaitu menyerap air hujan. Air hujan akan diserap tanah di bawah hutan karena air hujan ketika turun tidak mengalir langsung, melainkan tertahan akar-akar tanaman di hutan. Dengan demikian, hutan menjadi sumber penting dari penyerapan air yang menghasilkan mata air dan sungai sebagai sumber air bagi manusia. Yang ketiga yaitu sebagai sumber keanekaragaman hayati. Di dalam hutan terkandung flora dan fauna yang beraneka ragam. Banyak dari flora dan fauna ini bermanfaat bagi manusia sebagai sumber obat-obatan maupun sebagai sumber kegiatan ekonomi. Yang keempat yaitu mencegah bencana. Adanya hutan mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor akibat meningkatnya curah hujan tiba-tiba. Tanpa adanya hutan, air akan mengalir dan mengikis tanah yang akan menyebabkan banjir dan longsor. Nah, yang kelima, sumber pendapatan bagi warga dan di sekitarnya. Hutan memiliki peran penting bagi perekonomian warga di sekitarnya. Hutan menjadi tempat wisata yang menghasilkan pendapatan dari para turia. Misalnya di Taman Nasional Tanjung Puting yang merupakan tempat konservasi orang hutan. Produk hutan seperti rotan, meranti, dan ulin juga menghasilkan pendapatan besar bagi warga. Namun, penelitian dalam hal ini mengungkapkan bahwa penebangan hutan merupakan salah satu penyebab utama di balik kenaikan level gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Kondisi cuaca ekstrim, fluktuasi hasil pertanian, dan peningkatan faktor penyakit adalah beberapa efek lain dari pemanasan global. Berdasarkan hal itu, dengan mengingatnya begitu banyaknya fungsi hutan bagi lingkungan kita,
dan kehidupan manusia, maka penebangan liar harus terus ditekankan untuk meminimalkan kerusakan pada hutan kita. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 8, tentang pengaruh pengundulan sebagian lahan di perbukitan terhadap pemanasan global. Semoga video dari kelompok kami ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kita semua makhluk hidup di muka bumi ini, untuk tetap menjaga hutan kita ini. Akhir kata, kami ucapkan maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.